Hi guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah Realme Narzo 30A. Realme bagi tahu ini adalah sebuah handphone gaming. Kalau tengok dia punya spesifikasi ni, aku boleh katakan ia adalah sebuah phone gaming budget lah. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa yang ditawarkan oleh Realme Narzo 30A ni. Okey, jom kita unboxing dia. So, warna kotak dia kali ni warna biru. Agak beza sikit lah dengan sebelum-sebelum ni. Sebelumnya warna kuning. Okey, kita buka kotak dia. Macam ni dah sekarang. Feel the power. Narzo by Realme. Dia dah tak ada dah. Welcome to Realme family. Okey, dia ada slogan baru. Feel the power. Okey. Alright. So, kat sini dia ada manual dan juga manual lagi. Okay. Dia tiada casing guys. Dan kat sini macam biasalah pin ejector. So untuk phone ni dia tak bagi kita casing percuma. Okay. Tengok lagi seri yang lain ni, yang dia ada. Alright. So kat sini dia punya block charger. Jadi kat sini dia punya charger port 18W sahaja. Okay. Dan seterusnya ialah kabel USB Type-C. Alright. Ada lagi ke? Okey, tak ada apa-apa dah. So, kita letak tepi dulu. Dan sekarang untuk handphone gaming ni. Okey. So, warna dia ialah laser black. Kita tengok macam mana laser black tu. Right. Wah, agak tebal juga. Ni mesti bateri besar ni. Okey. So, 3, 2, 1. Wah, dia ada dua tone kat sini. Ada dua design yang berbeza. Kat bawah ni dia macam ada garis-garis. Kat atas dia kosong je. So kat sini ada tulisan Narzo Design by Realme. Lepas tu dia ada fingerprint scanner kat belakang ni. Dan dia punya kamera ni ada tiga. Okay, kalau korang perasan dekat dia punya lens satu lagi tu, ada tulisan AI. Macam mana dia nak berfungsi kalau ada tulisan tu? Tak apa, nanti kita try. Okey, kalau tengok bahagian kanan ni, dia ada power button dan juga volume button. Bahagian atas kosong je. Bahagian kiri dia ada SIM tray. Dan dia punya SIM slot ni menyokong 2 SIM card dan 1 memory card. So, dia ada penambahan memory card lah. Baiklah, tengok bahagian bawah pula. Dia ada lubang earphone, microphone, port charging jenis Type-C dan juga speaker. Beralih ke bahagian depan dia, dia punya screen. So, earphone ni menggunakan screen yang berjenis IPS LCD yang berresolusi 720p. Jadi, Realme dah tahun 2021 ni bagilah screen Full HD Plus 1080p. Baru best sikit kan? Baiklah, untuk kamera dia pula, Realme Narzo 30A ni dia ada 2 kamera belakang dan 1 kamera selfie. Kau tengok kat sini dia macam ada 3 kamera tapi tak, dia cuma 2 je. Yang satu ni cuma tambahan untuk hiasan je. Nampak lebih cantik lah ada tulisan AI kat situ. So dia ada 13 megapixel untuk kamera utama dan satu lagi tu 2 megapixel untuk black and white lens atau monochrome lens. Kamera selfie dia pula 8 megapixel. Baiklah, kau tengok dia punya spesifikasi kamera ni. Memang Narzo 30A ni dia fokus untuk gaming sahaja. Dia tak fokus sangat dekat fotografi ni. So kalau spesifikasi kamera dah so-so macam ni, dia punya hasil gambar tu pun akan jadi so-so je lah. Tak boleh nak expect lebih tentang dia punya quality kamera. Okay, nah untuk dia punya selling point, which is dia punya performance lah, gaming performance. So, untuk spesifikasi enjin Narzo 30A ni, dia menggunakan MediaTek Helio G85, chipset gaming daripada MediaTek. RAM dia 4GB dan internal storage 64GB. Dan Realme Narzo 30A ni menggunakan sistem operasi Realme UI dan base dia Android 10. Jadi, kalau tengok chipset yang digunakan dekat handphone ni, dia menggunakan chipset gaming daripada MediaTek, which is Helio G85. Dia punya chipset ni sama macam dekat Realme Narzo 20. Aku ada buat gaming test dekat Narzo 20. Boleh check je dekat channel Blue Gadget ni. Ada buat gaming test untuk Narzo 20 tu. Jadi boleh dikatakan phone ni sebagai phone gaming lah. Gaming budget. Baiklah, sekarang kita nak test game PUBG dekat handphone ni. Nak tengok dia dapat grafik apa. Dan adakah phone ni support gyro. Okay, jom kita mulakan. Okay guys, so untuk Realme Narzo 30A ni, kita akan dapat tetapan grafik Smooth Ultra. Oh, gempak gila. Lepas tu dengan Balance Ultra. Oh, HD High. Okay. Okay, so kita setting Smooth Ultra.
Dan dia punya gyro, ada support gyro. So macam ni lah. Not bad, quite good jugalah dia punya gyro ni. Tapi aku bukan gyro user lah. Okay, so untuk gameplay, dia punya grafik, ya yeah, memang cun lah, smooth ultra. Memang layan. Kalau dia bagi screen 1080p lagi padu lah, lagi tajam. Tapi untuk screen 720p dekat Narzo 30A ni pun taklah rasa macam teruk sangat. Dia punya grafik tu cukup lah. Cukup cantik dia punya grafik ni. Baiklah, sekarang kita nak test dia punya sistem security pula, which is dia ada fingerprint scanner kat belakang ni dan juga face unlock. Okey, untuk dia punya fingerprint scanner ni, okey, sekarang kita test. 3 2 1. Fuh, laju gila beb. Padu ah. Okey, 3 2 1. Fuh, lama. Okey, one more. 3 2 1. Okey, memang laju gila untuk dia punya fingerprint scanner ni. Okay, untuk dia punya face unlock pula. Okay. So, kita mulakan dengan 3, 2, 1. Alright. Untuk dia punya face unlock ni, dia boleh setting lah sama ada lepas unlock tu, kita kena slide ataupun nak terus terbuka. Itu kena setting lah dekat dia punya setting. Okay, untuk kapasiti bateri dia pula, Narzo 30A ni mempunyai bateri yang sangat besar, which is 6000 mAh. Tapi, ada tapi dia. Tapi dia punya charger hanyalah 18 watt sahaja. So untuk charge penuh bateri sebesar 6000 mAh tu dengan 18 watt ni memang agak lamalah. Mungkin dalam 3 jam ataupun 3 jam setengah baru dapat charge penuh. Baiklah, untuk harga jualan dia pula, semasa video dia tengah buat, Realme sendiri tak bagi tahu berapa harga jualan dia. Diorang kata kalau nak tahu kena tunggu pada hari launching nanti, which is 30 Mac pukul 12 tengah hari. Anggaran aku untuk harga Narzo 30A ni mungkin dalam 599 macam tu. Baiklah, nampaknya itu saja video unboxing untuk Realme Narzo 30A ni. Video yang lebih detail kita akan berjumpa dekat the next video nantilah. So guys, macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.